Pemirsa, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Banten menggelar razia tertib berkendara dan parkir sembarangan tempat. Satu dari sekian pelanggar yang ditindak petugas adalah Vespa yang sudah dimodifikasi selebar hampir sebadan jalan. Bersama petugas Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota Banten menggelar razia tertib berkendara dan parkir sembarangan tempat. Salah satu dari sekian pelanggar lalu lintas yang ditindak petugas adalah motor Vespa modifikasi. Sanksi tegas berupa tilang langsung diberikan lantaran kendaraan memiliki lebar hampir sebadan jalan. Petugas sempat kewalahan saat Vespa modifikasi penuh atribut bendera ini akan disita dengan cara menggunakan mobil di derek. Ada 3 titik lokasi yang menjadi target sasaran razia. Di antaranya Jalan Tamrin Sudirman, Jalan Pintu Masuk Tol Buaran, dan Jalan Dan Mogot. Razia ini digelar rutin Satlantas Polres Metro Tangerang Kota dengan target kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat serta mobil yang parkir di sembarangan tempat atau bahu jalan. Dalam razia ini sebanyak 350 pengendara pelanggar lalu lintas diberikan sanksi tilang oleh petugas. Demikian, Komandan, yang dapat kami laporkan.